Baik, attention kepada founder-founder bisnes yang rasa nak start memperkenalkan produk masing-masing. Ni kena dengar apa segmen ni sebab kita bersama dengan OEM Manufacturing, kontrak penghilangan founder berjenama. Jadi di sebelah kiri saya ialah Ketua Pegawai Teknikal OEM Manufacturing, Muhammad Mizwan Muhammad. Apa khabar? Baik, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan sebelah kiri beliau ialah Mazlina Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif OEM Manufacturing. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, kedua-duanya berpakaian hitam hari ini. Ya. Okey, penerangan sikit tentang kewujudan syarikat OEM Manufacturing ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, OEM Brand Manufacturing ini dia dah establish lebih 15 tahun. Kita beroperasi di Kompleks Kilang SME Bank, Batu Pahat, Johor. Di mana kita mengeluarkan pelbagai produk-produk makanan kesihatan lah, dengan lengkap dengan persinjilan halal, mesti, GMP. Secara ringkasnya begitulah. Ya. Maksudnya dari segi apa idea untuk start ke, apa ni perniagaan ni? Idea dia daripada kita melihatkan dekat pasaran ni kehendak, keperluan. Ada demand. Demand tu ada. Yeah. Biar demand tu ada dan kita pula ada pasukan kepakaran dekat situ. Dari segi food tech-nya, teknikal, dari segi engineering yang ada lengkap, maka kita bergabung dan bina satu pasukan ni dan kita wawarkanlah servisnya di sini. Semua dah 15 tahun ya. Ya, alhamdulillah begitulah. Okey, nak tanya juga kepada Mizwan apa servis yang ditawarkan oleh syarikat. Jika ada mungkin penonton dah terdetik ni nampak ruang untuk buka bisnes dan perkenalkan produk. Actually kami mengandungi fasiliti produk kesihatan seperti jenis powder, liquid, teh dan yang terbaru ialah gummy. So ini ialah sampel-sampel yang untuk bungkusan powder, liquid yang kita keluarkan. Yang kita keluarkanlah kat sini. So ini contoh-contohlah. Sebenarnya para bakal-bakal founder dan sebagainya, mereka boleh ataupun you all akan guide, bimbing mereka dari segi mungkin ada nasihat kepada mereka. Untuk daripada OEM sendiri, kami macam Puan cakap tadi, kami daripada R&D sehingga formulation, okay. pendaftaran halal, JAKIM, GMP, sehinggalah produk tu 100% siap. Packaging dan ready actually. Founder hanya tinggal pasarkan sahaja. Pasarkan sahaja. Kestabilan produk itu nak R&D kan, research and development produk tu kami akan atur semuanya. I see. Siap sampai dah packaging semua, mereka tinggal pasarkan sahaja. Oh ya ke? Senanglah. Itu tak jadi bersama kontrak perkilangan bersama OEM kan. Saya tertarik dengan disebut tadi proses dapatkan sijil halal sebagainya pun anda termasuk sekali lah. Sebab tu pada hari ini kita tawarkan sebab untuk registration ni memerlukan kos. Ada yang untuk halal sendiri 1,000 lebih, KKM, untuk pengkelasan makanan pun ada charge. Tapi pada hari ini mereka yang berminat untuk bekerjasama dengan OEM, kita akan tawarkan voucher. Dekat sini ada voucher. Menarik ni. Macam lab test kos lab test ni ada banyak. Nak test uji dia punya tahap gula dia, fakta nutrisi. Kita bagi diskaun RM100 untuk hari ni. Untuk hari ni, ada hari ni. Dan ini untuk register produk. Register produk ni pun mahal juga. Kita bagi pula diskaun RM200. Ini untuk yang 5 pemanggil pertama sahaja. Last ialah pendaftaran halal. Kami bagi diskaun RM300. Halal ni sebenarnya banyak juga step dia. So dapatlah kan, membantu sikit sebanyak. Kalau 1,500 tu dah tolak 300, dah tinggal 1,200 saja. Banyak juga tu. Okay. Ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh founder-founder ni kan. Okey, apa lagi boleh tak ceritakan, ialah mungkin founder di luar sana nak tahu nak start tu proses dia daripada mula dan sampai
tunggu nak pasarkan tu, apa proses-proses yang penting perlu dilalui? Okey, dah biasanya dekat manufacturing ni memerlukan machinery dan kos yang sangat tinggi. Dan wujudnya kerjasama ni membantu untuk menjimatkan masa. Nak memikirkan macam mana nak proses penggunaan mesin tu tadi kan. Jadi bentuk kerjasama yang tadi dengan kami untuk lebih baik lagi, kami akan ada beri kontrak manufacturing. Dengan kontrak itu tadi, terlalu banyak benefit yang kita akan berikan. Tawaran-tawaran je lah. Termasuk juga fast track order. Kita ada yang contract order sampai setahun. Okay. Dia ada yang datang pada kita untuk order one shot saja. Itu biasa founder-founder barulah. Okay. Tapi kalau founder yang berjenama, yang dah established, mereka memang mahukan yang contract manufacturing yang terus setahun contract, dua tahun contract. Dan itu memudahkan kita dari segi merancang bahan mentah, stok dia. Dan daripada 14 hari, 21 hari order, sometimes 5 hari dah siap. Itu yang kita cuba plankan, rancangkan untuk mereka. Kerana kuasa viral ni menyebabkan keperluan stok tu tidak dapat dirancang dengan betul. Jadi kami bantu dari segi situ. Tak jangka kan? Jadi perlunya contract manufacturing ni tadi. Sign dan kita akan bantu lengkapkan. Kalau overall cost tu agak-agak macam mana? Dan dari segi overall cost tu pula, ada yang RM3,000 pun dah boleh become founder. Tapi itu yang terlalu basic. Kalau lengkap dengan R&D semua, mungkin dalam RM10,000, RM15,000, bergantung kepada nilai order. Quantity stock order. Ada order RM1,000, nak order RM3,000, RM5,000. Bergantung pada permintaan untuk jenama berkenaan. Jadi yang kita nyatakan tadi, yang founder berjenama ni sama ada yang dah establish jenama dia ataupun dia baru baru rasa macam terfikir nak jadi nak jadi founder lah. So boleh juga hubungi. So macam mana ni, ada tertera di kaca TV anda, mungkin boleh diwar-warkan macam mana nak ni. Saya percaya penonton ada dah terdetik hati ni nak start ataupun nak apa, ada jenama sendiri ni, bagaimana nak hubungi? Okey, jadi nombor telefon seperti yang tertera dekat kaca TV itu tadi. Dan selain daripada voucher ni tadi, siapa yang lima pemanggil pertama yang nak become founder produk jenama anda sendiri, hari ini pun kita akan bagi set telekung. Jenama belum ni tadi. Kita akan tolong you, tolong founder-founder ni tadi bincangkan dari segi bahan pembungkusan dekat sini. You nak sachetkan macam mana? Nak sachetkan ke? Botolkan ke? Nak botolkan ke? Semua kita akan bantu uruskan design dia. Kalau ada masalah untuk lakaran design pun, kita akan bagi consult juga kat situ. Dan semua tu kita bagi secara percuma. Menarik ni. Kalau tak dimanfaatkan sebaik mungkin ni, rugilah penonton kita kan. Ada diskaun kan? Diskaun tadi untuk siapa? Lima pemanggil pertama tadi. Jadi yang hubungi kami ni adalah mestilah yang nak berniaga. Nak jadi founder produk jenama sendiri. InsyaAllah. Saya harap pastinya lepas ni akan dapatlah berduyun-duyunlah panggilan ke apa kesemuan kepada OEM Manufacturing. Baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Muhammad Mizwan dan juga Mazlina. Moga-moga sukseslah. Perniagaannya. Jadi kita harapkan penonton sempat lagi untuk screenshot detail-detail yang di bawah Facebook, website dan juga nombor kontak untuk dihubungi bagi sesiapa yang mungkin nak memperkenalkan jenama sendiri dan sebagainya. Prosesnya boleh dikonsult dengan pihak OEM Manufacturing. Terima kasih banyak sekali lagi. All the best. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey, kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.